Akbar Majapahit adalah lembaga pendidikan yang mengedepankan mutu dan lulusan terbaik. Agar dapat bersaing, Akbar Majapahit mengutamakan proses belajar dengan praktek langsung kepada anak didiknya. Tidak hanya praktek yang diberikan kepada mahasiswanya, Akbar Majapahit juga selalu dapat mengikuti tren teknik memasak terbaru seperti jenis masakan yang sekarang lagi up to date. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu semua, Akbar Majapahit membuka kelas baru yaitu Advanced Culinary Class atau biasa disebut dengan kuliner lanjutan. Di kelas ini terdapat banyak perbedaan, selain proses membuat aneka masakan yang tidak diajarkan di kelas dasar, juga teknik-teknik terbaru yang didukung peralatan yang lebih profesional. Kali ini mahasiswa Advanced Culinary Class berkesempatan untuk mempelajari cara membuat Hainan Chicken Rice. Yang unik dalam praktek kali ini, di mana untuk mendapatkan tekstur daging yang kita inginkan, kita menggunakan alat yang bernama sous vide. Sous vide adalah metode memasak yang menggunakan air dengan temperatur yang kita inginkan, sehingga suhu akan terjaga dan tetap stabil. Metode ini pun tidak diajarkan di kelas kuliner dasar. Hainan Chicken Rice. Oke. Apa aja itu itemnya? Ada rice puree, terus chicken, dominannya ke chicken, terus chili powder, sama buat dressingnya ginger sama garlic oil. Jadi chickennya dipakai di sous vide. Sous vide itu masak daging pakai air, tapi itu suhunya bisa menetap kayak stabil gitu. Jadi nggak berubah-berubah. Oh, belum, masih baru kali ini diajarin. Ya kayak gastronomi gitu, paling gastronomi. Asian Food Technology. Nah, bagaimana penasaran dan tertarik untuk mempelajari lebih detail kelas kuliner lanjutan? Anda bisa bergabung bersama kami di Akbar Majapahit, Jalan Raya Jemusari 244 Surabaya. Atau Anda bisa menghubungi ke line telepon yang berada di layar monitor Anda. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.